rasanya aneh kayak kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush seluruh Nusantara. Di video kali ini saya ingin menampilkan proses apa ya namanya, pendempulan dasar untuk supaya hasilnya maksimal ya. Ini dempulnya beda, dan dempulnya ini saya akan lakukan penyemprotan dempul, tapi saya semprot ya, jadi supaya kita nggak main kepi, lebih praktis loh untuk menutup pori-pori atau sisa-sisa dempulan pertama yang kurang rapi ya. Jadi kita semprot saja. Oke, untuk video selanjutnya jangan di skip biar nggak gagal paham. Siapin kopi, mantap, lanjut lur. Oke ya lur, ini adalah penampakan awal. Ini didempul sendiri sama yang punya, sangat tebal sekali, dan kemarin itu ngamplasnya saya agak kesulitan menggunakan ampas kasar. Kita langsung saja naik ke proses berikutnya, kita epoxy lagi ya, lanjut lur. Oke lur, karena posisi sudah di amplas tadi kelihatan semua, dan dempul-dempulnya itu masih kelihatan, jadi kita epoxy lagi untuk melihat sebelah mana saja yang masih kurang halus, nanti kelihatan ketika epoxy sudah kering ya lur. Lakukan pemoksian ini tahapan pertama tipis-tipis dulu, lalu kita lakukan penebalan. Epoxy pertama kita sudah jeda selama 5 menit. Kita lanjut untuk penebalan ya lur. Kita naikkan anginnya menjadi sekitaran 40 PSI ya, atau 45 PSI. Karena saya menggunakan F75 ini lur. Semprot merata ya lur ya, supaya pori-pori yang bekas dempulan-dempulan tadi itu tertutup. Nanti kita lihat seperti apa ketika keringnya. Oke lur, ini adalah penampakan epoxy yang sudah kering, dan saya akan melanjutkan untuk mengampas menggunakan 400. Amplas di bagian-bagian yang sekiranya masih gelombang ya lur, itu kita haluskan. Lanjut lur. Ini ya lur yang sudah diamplas menggunakan ukuran 400 seperti ini yang saya maksud, karena masih ada bagian-bagian pori-pori yang atau goresan-goresan bekas amplas kasar tadi itu masih kelihatan kayak seperti ini ya. Kita nanti akan dempul semprot lanjut untuk proses pembuatan dempulnya. Oke, untuk menutup bagian pori-pori yang masih kelihatan kurang halus ya, kita akan membuat suatu racikan menggunakan dempul Isamu dengan kode 0014 putih.
ini partikelnya sangat halus dan bisa diaplikasikan dengan cara disemprot saja. Jadi lebih enak ya Lur. Kita akan eksperimen. Sebelum kita gunakan dempulnya, kita aduk dulu merata ya, supaya endapan yang di paling bawah itu bisa tercampur dan mungkin baru kita aplikasikan nanti ke bersama thinner. Oke Lur, untuk pengadukan pertama sudah saya kira cukup. Jadi untuk ukuran racikannya ini atau rasionya ini, saya menggunakan ukuran gelas saja ya. Saya menggunakan 4 cm, saya garis di bawah itu 4 cm Lur ya. Dan sisanya itu 5 cm nanti untuk thinnernya ya. Karena di bagian ini kita akan membuat rasio yang agak sedikit kental untuk supaya pori-pori yang sekiranya dalam itu bisa tertutup ya Lur. Oke Lur ya, kita tuang dulu dempulnya ini, ukuran pas ya Lur, 4 cm ya, biar supaya dulur-dulur enak aja ini, karena saya nggak punya gelas takar yang selain untuk clear ini, jadi saya gunakan gelas dan saya ukur menggunakan penggaris biasa. Lalu kita tuangkan thinner ya Lur, sisanya 5 cm itu kita penuhi thinnernya. Thinner sudah pas ya Lur ya, sampai di garis yang ada tulisan 5 cm itu. Lalu kita aduk merata ya Lur ya, usahakan kita aduk merata. Oke Lur, pengadukan sudah rata dan kira-kira kentalnya seperti ini ya Lur ya. Ini biar cepat tertutup yang pori-pori itu tadi. Oke, dempul sudah siap dan kita siap mengaplikasikannya. Untuk menggunakan spray gunnya ini saya menggunakan F75 ya Lur, dengan tekanan angin 45 PSI. Bisa lebih ya, karena ini agak kental, jadi kita lebihkan sedikit anginnya juga nggak apa-apa. Untuk pola kita atur di 6 atau 5 cm ya. Penyemprotan pertama kasih tipis-tipis dulu, nanti kita jeda. Ini karena dempul ini cepat keringnya ya Lur, paling nggak sampai 5 menit sudah kering, nanti kita timpa lagi dan seterusnya seperti itu ya. Kita sudah jeda, ini sudah siap kita timpa lagi ya Lur. Pokoknya lakukan pendempulan ini jangan langsung penebalan, dikasih berkala ya Lur, sampai dilihat dengan kasat mata itu pori-pori sudah mulai tertutup ya dan sudah mulai halus Lur. Lanjut Lur ya, nanti kalau sudah misalnya pendempulan ini sudah selesai, paling 3 jaman lah sudah kering ini, karena dempul ini sangat cepat sekali untuk mengeringnya, kena angin saja sudah kering ya Lur. Oke Lur, ini adalah proses terakhir pendempulan ya. Kita lihat ini belum kering ya, masih basah, bisa dilihat. Kita biarkan dulu selama 3 jam, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke Lur, ini adalah penampakan yang sudah kering dan sangat mantap sekali, halus sekali ya Lur. Tapi kalau dulur-dulur pengen lebih maksimal, kita bisa amplas menggunakan ukuran 800 ya Lur, supaya hasilnya lebih joss, mantap lagi. Lanjut. Karena di proses ini saya pengen hasil yang maksimal, jadi saya amplas menggunakan 800. Dan nanti setelah kita amplas, langsung kita naik ke dasar atau warna ya Lur. Karena di sini saya ingin menjelaskan seputaran eksperimen pendempulan yang ibaratnya praktis, jadi
untuk naik ke warnanya saya tidak videokan ya lur, untuk video berikutnya saja, karena kalau saya gabungkan ini sangat panjang sekali. Kita lakukan pengamplasan ini menggunakan ukuran 800. Tidak apa-apa ditekan lur, karena dempul ini sangat keras sekali. Jadi biar hasilnya maksimal ya lur ya. Kita amplas sampai merata. Oke ya lur, ini yang sudah kita amplas menggunakan ukuran 800 dan hasilnya sangat halus sekali dan mantap sekali ya lur ya. Untuk video selanjutnya untuk pewarnaan atau dasarnya saya tidak videokan karena sudah panjang sekali. Intinya saya ingin berbagi trik dempul semprot ya, eksperimen menggunakan dempul Isamu dan sangat recommended ya lur. Oke lur, silahkan bertanya-tanya, kalau ada pertanyaan saya akan jawab semampunya. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.